Okay guys, ini dia dah workstation kita hari ni. Sebab hari ni saya kena siapkan satu kerja. Nak kena submit hari ni juga. Jadi tak sempat nak balik rumah lagi sebab saya takut terlewat. Sebab kita nak hantar. So apa yang saya buat ni, menggunakan apa, Samurai Shield ni. Saya buka sikit so dia boleh masuk. Saya tak perlu hidupkan enjin sentiasa. So kipas, kita ada kipas rechargeable. Okay, ada charge tadi. So dan kita ada PSS ni yang banyak membantu. Hari ni dia dah charge saya punya laptop ni 2 kali daripada 10% hingga full. Yang ni pun tadi dah berapa persen, sampai 8% charge sekali lagi so full persen. So hari ni dia dah banyak berjasa. Dia dah charge laptop 2 kali, lepas tu dia charge phone saya 2 kali. 2 kali charge full phone, 2 phone eh. Lepas tu dia charge kipas ni dan juga lampu dia charge eh. So, so sekarang baki dia ada 44% daripada pagi tadi. So dia agak work hard jugalah. And so 44%, which is kalau kita gunakan power station ni untuk recharge, okay. So kalau kita gunakan dia sebagai punca kuasa untuk appliances yang tak ada energy storage kan, so memang tak sesuai lah, memang cepat habis lah. Sebab saya ada test untuk gunakan kipas kan, memang habis lah. Okay, so meja ni meja yang saya baru beli meja camping, tak sempat pergi camping. Dia esok pergi camping insyaAllah. So ngam-ngam dia punya size di sini dengan di sini. So and then saya tolak habis seat depan tu. Okay, then okay, ngam-ngam lah. Dengan pun ada leg room lagi kalau nak apa, relax lah kan. So tapi kalau meja ni kecil sikit, saya rasa lebih sesuai lah. Dan satu lampu ni sebab lampu yang atas ni kan, lampu dalam ni kalau enjin mati ni memang tak boleh hidup. Dia memang auto off dalam 10 minit kan. Kita ada sistem yang auto off power kan. So bila lebih 10 minit dia akan off. That's why kita tak boleh hidupkan lampu dalam kereta ni. That's why saya ada lampu ni kebetulan dalam kereta, prepare untuk camping kan. So boleh pakai terus. So saya dah hantar lah saya punya kerja, settle. So boleh pergi camping esok dengan senang hati. Okay, alright. Kipas pun ada, alhamdulillah. So Activa workstation.